sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Okey kelas, hari ini kita akan sambung macam biasa subjek sejarah kita muka surat 155. Okey. Patutlah dah petang, muka korang semua ngantuk je. Kalau macam tu saya nak ambil minat korang, saya nak cerita sikitlah tentang sejarah bunga raya. Bunga raya ni korang semua tahu kan? Bunga kebangsaan. Nanda. Ya, ini saya. Nanda suka bunga apa? Cakap pasal bunga ni, banyak cerita dia. Saya dulu ada suka satu bunga ni. Ha, saya ada bawa. Inilah bunganya. Dalam bunga ni banyak kenangan. Dulu bunga ni orang yang paling saya sayang selalu bagi saya bunga ni. Tapi orang tu dah pergi tinggalkan saya jauh dan takkan pulang. Tak apalah, tak payah sedih-sedih. Jom kita sambung belajar. Ada orang call jap. Sabar-sabar. Hello. Oh, ya. Ah, okey-okey. Dah saya atas sekarang. Okey, saya kena keluar ni. Pentadbir dah jumpa saya sekarang ni. Terima kasih semua. Manas ni. Nak pergi raya rumah Ustaz Zaifah tak? Ustaz Zaifah yang mana? Yang ajar sejarah masa kita pompai. Nak pergi bila? Sekarang? Boleh. Jalan kaki. Jalan kaki lah. Macam mana? Macam mana? Agak-agak Ustaz dah pencin ke belum? Dah pun. Dah 3 tahun ni sebenarnya Ustaz Zaifah. Ni eh rumah Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah ada tak kat rumah? Assalamualaikum. Tercipta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku seperti bunga yang layu. Cuk. Apa yang kau termenung ni? Dah. Mari masuk, mari masuk. Jom. Lajunya. Makan lagi. Ada lagi dekat belakang tu, nanti saya boleh isi. Ni, air minum. Minum air. Ustazah. Ya? Tak apalah, kita orang balik dulu. Oh, awal. Kita orang ada hal. Okeylah. Okey. Kejap. Nak ambil dia lagi. Abang eh. Kita dapat dia lagi. Alhamdulillah. Dulu lah. Ada dia pencet. Terima kasih. Bye. Salam.
Lepas ni nak pergi mana? Pergi kubur ya? Kubur apa? Kubur Tamat. Oh, yang ajar kita ni. Apa subjek? Bahasa Arab. Korang dua pergilah dulu. Korang nak tinggal sekolah sekejap. Okay, Papa Roger. Baik, Roger. Bye-bye. Kira pun. Solat kat situ, itu lah. Kamu tak solat kat situ? Eh, dia selalu belajar BTS tu kan? Oh, weh. Lagi-lagi time formal. Aku ingat lagi. Ni lah. Sejak kali nak pergi kantin, mesti basuh kat sini. Betul-betul. Dia pergi kelas. Kelas. Wait lah, sekejap. Kenapa? Aku sakit perut lah. Kata nak pergi kelas. Kau kira aku sakit banyak tandas? Haa, yelah. Okay. Kau tahu tandas kat mana? Tahu sendiri. Haa, okey. Apalah Mini, macam gila dia nak pergi tanda. Dia tak tahu kau orang takut. Mana kelas lah? Oh tu. Bukan situ ada tandas ke? Asam ni di sana. Berdia jauh-jauh ni. Eh, gerusi batu ni. Wah, rindu ni dulu pernah lepak. Mana ada dia sekarang, eh? Lambat pula, Ami. Dia pergi tandas ke buat tandas? Terkejutlah aku. Dah siap? Dah. Oh, dah siap. Panas, takkan duduk sini. Duduk je. Kau tak ingat ke dulu kita selalu tak lepak sini? Tak ingat. Kau memang. Apa? Tempat paling biasa lepak sebab bawah pokok. Betul-betul. Nak pergi sana? Sana? Nak pergi kubur lah. Diorang dah tunggu. Dah lah. Diorang pergi kubur. Eh, lambatlah. Kita nak pergi dah tadi melawat kubur. Boleh. Amin ya. Tiba-tiba lagi tadi. Eh, sekarang dekat ni lah. Sebab dia orang tak balik lah. Boleh. Korang pergi dah melawat ni. Tak balik. Okay. Bye. 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 Panas ni cuaca hari ni. Hai, penat. Sihat lu. Sekejap, mana phone aku eh? Kau tak ambil ke tadi? Kat rumah Ustaz Zaifah eh? Lah, kau tinggal. Aku pergi ambil sekejap lah. Kau tunggu sini ke? Tunggu mana? Dah lah, sekarang takut dah tu lah. Kau nak teman aku ke nak tunggu sini? Tunggu sini lah. Aku pergi dulu lah. Cepat sikit tau. Sasa? Oh, Sasa. Mana Sasa ni? Ambil telefon lah. Sasa? Eh, kenapa gelap ni? Duit ni. Tahun. Sebenarnya, Laida rakan-rakannya terlupa akan pemergian Ustazah Eva. 3 tahun yang lalu, selepas Ustazah Eva mendapat panggilan telefon daripada pihak pentadbir, dia mendapat kabar berita bahawa datuk kesayangannya telah pergi meninggal dunia. Pada malam tersebut, Ustazah Eva bergegas ingin pulang ke kampung. Walau diri berasa penat, dia tetap dengan pendiriannya untuk pulang ke kampung. Setelah berjam-jam perjalanan, dia mengambil keputusan untuk berhenti di tepi jalan kerana terlalu mengantuk. Secara tiba-tiba, keretanya telah dirempuh oleh seorang pemandu mabuk dan membuatkan dia cedera parah. Doktor telah mengesahkan Ustazah Eva.
tidak dapat diselamatkan. Dua, tiga. Oh, I love.